umat Islam dan warga bangsa sebentar lagi akan menunaikan ibadah Ramadan dan Syawal pada tahun ini. Sementara kita berada dalam suasana musibah wabah COVID-19. Karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat dan pandangan keislamannya mengenai ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Berkaitan dengan ibadah Ramadan, pertama, tunaikan ibadah puasa Ramadan bagi mereka yang mampu sebagaimana mestinya. Bagi mereka yang sakit, tidak mampu, lebih khusus tenaga-tenaga kesehatan yang karena pertimbangan untuk kekuatan daya tahan tubuh dalam melayani pasien COVID-19, maka dibolehkan untuk tidak menunaikan puasa pada saat itu dan dapat mengganti di hari lain atau bagi yang sesuai dengan syariat melakukan fidyah. Ibadah-ibadah lain seperti tarawih, jika sampai pada bulan Ramadan wabah COVID-19 masih belum mereda, tunaikanlah di kediaman masing-masing. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, sebagaimana sholat Jumat ditunaikan dalam bentuk sholat zuhur di tempat masing-masing. Lebih dari itu, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk muhasabah, introspeksi diri, bulan untuk menambah kehusuan diri, kesalehan diri, dan bermunajat kepada Allah sambil terus kita berdoa agar kita bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia diringankan dan dikeluarkan dari musibah yang besar ini, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari sebagaimana biasa. Berkaitan dengan Idul Fitri, dalam pandangan Islam, ibadah sholat Idul Fitri di tanah lapang adalah sunnah mu'akkadah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila sampai bulan Syawal, wabah COVID-19 masih belum juga mereda, maka menurut tarjih Muhammadiyah, kita tidak perlu menunaikan sholat Idul Fitri. Kegiatan-kegiatan lain, takbir keliling dan syawalan, bahkan mudik juga tidak perlu dilakukan. Khusus berkaitan dengan mudik, pertimbangkanlah protokol pemerintah, juga pertimbangkanlah kondisi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Prinsip dalam menghadapi situasi seperti ini adalah apa yang disunahkan Nabi dalam hadisnya, la dororo wa la diroro. Jangan berbuat sesuatu yang madarat untuk diri sendiri, keluarga sendiri, atau juga menimbulkan kemadaratan bagi orang lain atau masyarakat luas. Disinilah penting menjadi panduan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengeluarkan kita dari musibah yang besar ini. Seraya dengan itu, kita tetap bersyukur, sabar, tawakal, dan ikhtiar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, sekaligus juga menjadikan diri kita sebagai insan yang beriman, bertakwa, dan beramal saleh untuk kebajikan orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.